ya bisa dibilang ya tongolin chemistry-nya di situ kali ya. Karena kan Cahaya baru mau apa ya, ceritanya baru mau jadi penyanyi gitu kan, jadi Gilang nge-support dia gitu. Jadi ngegandeng dia untuk duet. Kita ingat, jadi kita akhirnya ngumpul lagi, kita ngobrol, wih zaman dulu gimana nih kita ngeband gini-gini. Kita ngobrol-ngobrol, kita ingat-ingat kenangan-kenangan dulu lah kayak gimana. Kalau dulu mungkin kita single pertama kan Jadian, itu yang lagu yang lumayan lah. Dan the nextnya kita buat 3 lagu lagi, abis itu udah kita vakum, terus akhirnya kita mulai bikin lagu lagi karena sinetron. Ya berarti sukses lah bikin, maksudnya yang apa, pemirsa masyarakat semoga bisa suka lagi sama satu project sama Wilona ya. Dulu kan kita sempat berapa tahun yang lalu kita sempat satu project, akhirnya kita dipertemukan lagi di sini, dan semoga ya chemistry kita bisa bikin kalian betan. Ya harus gitu sih ya. Kalau kita lagi take kan kita harus dua-duanya, si karakter Gilang sama Cahaya itu harus sama-sama kayak ngebangun chemistry secara natural gitu loh. Jadi ya dengan tatapan, dengan pegangan. Kadang-kadang tuh kan kisah cinta antara fans dan idola tuh cukup menarik ya. Kayak kamu pernah gak sih kebayang cuma ngelihat dia di dalam mimpi atau di TV atau di HP kamu, tiba-tiba dia di depan mata kamu dan dia suka sama kamu. Jadi disitulah sinetron ini menjual mimpi, cinta yang penuh dengan mimpi. Bukan lagi di sini, mungkin banyak fans yang menantikan lah, istilahnya kan menantikan apa ya, maksudnya bekerja sama lagi di bidang satu sinetron. Dan sejauh ini sih kita tetap profesional, ngasih yang terbaik buat masyarakat. Iya dong, iya harus dong, harus. Lagian juga kayak udah bener-bener kayak temen kok semuanya sama. Kayak aku yakin kalau misalnya nggak didukung dan nggak disupport sama istrinya, Steven nggak akan mungkin syuting kan? Jadi kalau sampai kita udah syuting, udah tayang dan udah berjalan lancar, berarti kan ada dukungan dari dua belah pihak, baik dari pihak aku maupun pihak dia. Chemistry maksudnya kan romantisnya pas lagi nyanyi kayak gimana gitu. Itu kan pasti kalau lagi nyanyi gitu ya pasti chemistry-nya romantisnya itu pasti lewat dari mata dan tangan. Tanggung pasti ada, malu pasti ada. Cuman kan kita sebagai profesional ya akan kasih yang terbaik lah meskipun kita malu dan canggung. Iya sebenarnya sih tadi canggung banget ya, dia pakai baju dress, gue cuman baju begitu ya, mungkin karena emang konsepnya band kali ya, jadi bajunya ya santai gitu. Cuman kaget aja ngelihat dia pakai dress. Kagetnya kenapa? Kaget aja kan lagi nyanyi sama anak band. Oke, oke. Istri sih itu profesional kerja sih, saat kita di set Steven dan juga aku pasti sama-sama kayak pengen memberikan yang terbaik gak sih dari kita masing-masing. Jadi kayak totalitas kita dituangkan nyampe deh ke penonton, chemistry-nya gitu. Sama lah kayak hidup ya kan, perjalanan cinta kan gak mungkin lurus, mesti kayak roller coaster. Jadi kayak ya pastilah perjalanan cinta Cahaya dan Gilang gak akan selalu bahagia-bahagia aja. Tapi yang bikin penonton baper itu di saat apapun yang terjadi mereka tetap berusaha bersama, tetap saling mencintai, tapi cuma penonton yang tahu, bukan kita yang tahu. Itu dibantu sama ini sutradara juga kan, dikasih tahu nanti kalau gini-gini ya tatapan aja, pegangan tangan apa segala macam itu udah cukup, daripada kan kalau duet kan mundur-mandir kan aneh gitu. Itu dia isinya, ini cheese aja. Makanannya khas yang aku suka di sini ada apa kayak ayam betutu gitu, enak banget di sini makanan khas Balinya. Terus anak-anak aku suka biasanya tuh bikin pizza di situ, tapi sekarang kayaknya lagi nggak bisa ya kayaknya. Jadi biasanya anak aku bikin pizza di situ kalau datang ke sini gitu. Oh. Nah itu deh apa namanya viewnya. Kalau malam juga enak di sini, lihat lampu-lampu juga ya di situ, kelihatan lampu-lampu. Terus kalau siang ini kelihatan kompetitif kan. Kok
seru banget di sini tuh sebenarnya pas kalau lagi sebelum COVID ya di sini tuh ada live band, terus ada, aduh seru banget dan selalu rame di sini. Tapi untuk sementara waktu karena social distancing jadi pengunjungnya dibatasi. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.